Hai, nama saya Hafiz Hamid, sama dengan saya lagi untuk Selangor International Race 2024 edisi yang kedua. Penganjuran kali ini akan diadakan pada 23 Jun 2024 di bangunan Ibu Pejabat PKNS Shah Alam. Jarak perlumbaan pada tahun ini adalah lebih kurang 145 km. Ada perubahan sedikit berbanding dengan laluan perlumbaan tahun lepas. Difficulty dia, tahap kesukaran dia masih lagi sama, amat mencabar. Untuk tahun ini punya kategori, kita akan buat dua format, di mana satu format race dan satu format endurance. Dua format ini akan menawarkan podium untuk top 10. Cuma untuk race kategori, kita akan buka kepada semua peserta yang mana nak cuba yang betul-betul mencabar, berlumba bersama dengan pasukan-pasukan pro dari Malaysia, atlet-atlet Malaysia, boleh mencuba di dalam race kategori. Bagi pelumba-pelumba baru, boleh cuba dalam kategori endurance, di mana tidaklah begitu sukar tetapi masih lagi mencabar dengan distance yang sama. Untuk format kali ini, walaupun terdapat dua kategori endurance dan race, tetapi semua peserta akan dilepaskan secara serentak bagi memberi peluang kepada peserta endurance untuk bersaing bersama dengan semua peserta elite. Dan untuk tips keselamatan, peserta endurance ataupun peserta race tak perlu untuk marking sama sendiri. Just buat yang terbaik untuk diri sendiri. Sampai finishing, baru kita tengok kita punya ranking macam mana, tanpa perlu sprint sambil tengok kiri kanan atau tengok belakang untuk memastikan kedudukan kita lah. Untuk perlumbaan kali ini, peserta digalakkan untuk training lebih daripada tahun lepas. Memandangkan tahun lepas punya route memang agak mencabar, mungkin tahun ini cabaran dia tetap sama dengan penyertaan yang mungkin lebih sengit daripada tahun lepas. Untuk mengelakkan daripada diberhentikan ataupun melepasi cut off time, peserta amat digalakkan untuk melakukan latihan yang lebih. Sedikit tips yang terakhir, peserta lebih digalakkan untuk melakukan lebih endurance, terutamanya di laluan yang berbukit atau rolling. Tak perlu training di bukit-bukit yang terlalu panjang, cukup sekadar bukit-bukit pendek yang antara route famous di Shah Alam. Mungkin boleh pergi training dekat Batu Arang ke Pearl Valley, mungkin dia gembek sikit. Tapi apa-apa pun, yang pastikan keselamatan dan cari laluan yang kurang lalu lintas yang agak berat.